Welcome to FGF Kids Online Service. Senang sekali dapat bertemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, jangan lupa download Parents Guide di link berikut. Sabi Service ini, ayo bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan, dan bersenang-senang bersama. Persembahan kalian dapat kalian transferkan ke nomor rekening berikut ini. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, silakan catat nomor Sekretariat FGF Kids serta follow social media kami supaya kalian tahu semua kegiatan yang kami adakan. Now, let's enjoy the service! Ada yang lihat gak? Ivan dan Gianna di mana ya? Tadi kita janjian di sini loh guys. Kita tuh mau ke taman bermain. Coba ya, ada peta, lihat dulu deh. Gimana ya caranya ya? Kalian ada yang tahu gak sih jalan mau ke taman bermain lewat mana? Aduh, pusing bacanya. Ivan Gianna coba aja udah di sini. Adik-adik, coba aja ya kalau aku tuh tahu jalan mau ke taman bermain tuh gimana. Pasti aku gak bakal bingung kayak gini. Aku juga jadi inget nih ya, adik-adik, kalau misalnya kita dalam hidup kita ini gak tahu tujuan hidup kita mau kemana, jadi susah. Padahal Tuhan udah taruh tujuan hidup yang keren banget di setiap hidup kita semua. So, teman-teman, tahun ini kita mau belajar tentang Greater Destiny, ya. Kita belajar bareng-bareng di mana Greater Destiny ini adalah rangkaian terakhir dari tema Greater. Nah, Kak Goy punya games. Karena hari ini adalah hari yang spesial, kita main gamesnya spesial juga ya. Sekarang kalian buruan ambil handphone, pinjam handphone kakak, mama, papa, atau siapapun, dan buka Instagramnya @ifgfkids. Oke, lihat postingan terbaru dan langsung jawab di komentar ya, 3 tema greater sebelum Greater Destiny ini. Oke, siap sekali lagi ya. Jadi 3 tema yang udah kita lewatin bareng-bareng, ditulis di komentar itu. Dan hadiahnya adalah 3 komentar pertama yang benar bakal dapat OVO Cash. Yuk buruan, buruan, ketik, jangan sampai keduluan sama temen yang lain. Nanti akan dipilih dan langsung sama Sekretariat FGF Kids dikirimin OVO Cash-nya. Oke, kita tunggu deh sebentar ya sampai dapat pemenangnya. Oke, ketik. Boleh tanya juga boleh, ya yang penting langsung komentar. Oke, udah dapat pemenangnya? Oke, selamat ya kepada para pemenang. Kalian akan mendapatkan OVO Cash. Oke, adik-adik, kita udah lewatin games-nya. Dan sekarang kita mau muji Tuhan bareng-bareng. Setuju? Tapi sebelum kita muji Tuhan, Kak Goy punya pengumuman sedikit. Tanggal 6 Februari 2021 akan ada Camp for Kids. Ya, untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas. So, jangan lupa daftarin diri kamu. Oke, kita deklarasi dulu yuk sama-sama sebelum kita muji Tuhan. Are you ready kids? 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Yay! Oke adik-adik, yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita siapin badan kita dan kita goyang bersama-sama. We'll be right back.
Oke, kalau ada yang masih duduk, disenggol. Biar semuanya berdiri ya, sama-sama ya. Let's go. Kita itu paling layak buat disembah karena dia super dahsyat.
Amin. Oke deh, kalau gitu sekarang Kakak Goi mau lanjutin perjalanan Kak Goi. Tapi adik-adik dari tadi nih ya, Kak Goi udah nyanyi, udah deklarasi, udah main games juga sama kalian. Dari tadi Kak Goi sendirian doang, ditinggalin sama Ivan and Gianna. Ada yang lihat gak? Coba ya kita panggil sama-sama. Ivan, Gianna, duh, di mana ya? Ini, sini. Aduh, dari mana aja kamu? Sini. Aduh, akhirnya ketemu juga. Udah, jangan kemana-mana ya. Pokoknya kita bertiga nih ya. Dari mana aja kalian? Dari sono. Aduh, gak ketemu ya. Ya udah, kita mau dengerin firman Tuhan. Kalian juga ya. Oke, ya udah, lanjut yuk. Bye. Halo semuanya, selamat pagi. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, tadi kalian lihat kan, ada Kak Ivan, Kak Gianna, capek-capek jalan jauh. Kira-kira kenapa ya mereka mau capek-capek jalan gitu jauh? Karena mereka mau pergi ke sebuah tempat tertentu. Mereka punya yang namanya tujuan. Kita juga demikian. Dalam hidup kita, Tuhan itu menciptakan kita dengan satu tujuan. Ada satu hal yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin saat ini kita belum tahu tujuan kita apa sih, Kak Yuni. Gak apa-apa, kita jalani hari demi hari. Tapi ingat, pada saat kita mau mencapai tujuan itu, kita gak bisa hanya diem aja. Nih contohnya ya, hari ini Kak Yuni lapar banget. Terus Kak Yuni lihat ada kue tuh di meja. Kak Yuni tahu kue itu bisa bikin Kak Yuni kenyang. Tapi kalau Kak Yuni cuma liatin doang, bisa kenyang gak? Gak bisa, Kak Yuni harus do something. Kak Yuni gak bisa cuma diem aja ngeliatin. Kita juga sama, apa yang harus kita lakukan? Nih, kalau mau kenyang, cuci tangan dulu, biar bersih. Terus, ambil garpu. Habis itu, dipotong deh kuenya. Kalau udah makannya semuanya habis, baru kita bisa merasa kenyang, ya kan? Kalau kita cuma diemin, gak bisa berasa apa-apa. Hari ini Kak Yuni punya cerita bagus. Ada sebuah bangsa yang gede banget. Namanya bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel. Tuhan punya tujuan dan rencana buat bangsa ini. Terus yang kenyataannya adalah bangsa ini hidupnya menderita. Kenapa Kak Yuni kok menderita? Karena mereka ada di bawah penjajahan bangsa Mesir. Mereka ditindas, disuruh kerja keras. Mereka sangat menderita. Tuhan tahu enggak? Tahu. Tuhan diam enggak? Enggak. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Namanya Kanaan. Nah, ceritanya ketika bangsa Israel nih mulai berjalan keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai tidak percaya sama Tuhan. Itu sebabnya mereka muter lama banget di padang gurun. 40 tahun. Mereka tidak mau hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya untuk menuju ke tujuan butuh waktu lama dan mereka capek semuanya. Kalian tahu? Kak Yuni punya sebutir telur nih. Kak Yuni mau coba ya. Mau coba berdiriin telur ini di atas piring ini. Bisa gak kira-kira? Jatuh lagi. Tunggu ya, sekali lagi ya. Jatuh juga. Ternyata susah ya berdiriin telur di atas piring. Tapi lihat, ketika Kak Yuni taruh telur itu di sejumput garam, kita lihat sama-sama.
telurnya berdiri. Nah, itu sama juga dengan kita. Kalau kalian ingin berdiri tegap di dalam Tuhan, kalian harus punya landasan yang kita sebut dengan iman. Dan iman itu perlu yang namanya ketaatan. Hari ini, ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama ada di 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Ulangi ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Gampang banget hari ini firman Tuhannya. Hiduplah sebagai anak yang taat. Apa? Kita ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak yang taat. Yuk kita belajar. Jangan seperti bangsa Israel yang capek muter-muter karena mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mari kita belajar untuk taat kepada perintah-Nya. Belajar untuk selalu setia mendengarkan firman-Nya. Yuk kita semua berdoa ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kalau kami boleh belajar bersama-sama bahwa hidup kami memiliki tujuan. Dan Tuhan telah menetapkan tujuan yang indah bagi kami semua. Karena kami ini berharga di mata Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mencapai tujuan itu kami boleh hidup dalam ketaatan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kalian akan membuat special art. Mau tahu apa artnya? Nih. Dadah. Wah, bagus banget kan art hari ini? Art hari ini dibuatnya rame-rame satu keluarga. Jadi gimana caranya kak? Pertama kita siapin dulu catnya. Lalu kita ajak papa, mama, kakak, adik bareng-bareng. Tuh taruh tangannya di atas cat. Terus tempel deh. Tuh seperti ini deh jadinya. Bagus kan? Ayo kita bikin sama-sama ya. Nah sekarang kita cari sama-sama yuk. Ivan, Ciana dan Kak Goi udah nyampe mana? Let's go. Yeay kids, akhirnya kita udah sampai ke tempat tujuan kita. Kalau kalian udah tahu belum tujuan hidupnya mau kemana? Kemana? Wah, kakak dengar jadi saksinya Tuhan ya? Betul. Gimana caranya? Yes, betul banget. Ngelakuin semua yang Tuhan ajarin untuk hidup kita. So Kak Goi percaya kita semua udah siap untuk masuk ke Greater Destiny 2021. Oke, okay? See you next week kids. Bye.